Assalamualaikum. Halo, Pak YouTube. Kali ini Foto Pejo mau bahas perakitan atau merakit blok dan head Vario Bore Up buat harian. Dan tolong disimak. Oke. Dan ini tip-tipnya dan tutorialnya. Ini ya, crankcase mesin bawah udah kepasang dan bagian seher juga udah kepasang ya. Tempat singkat video. Yang penting setiap masang seher jangan lupa klipnya dan ring-ringnya. Bagian yang seperti stainless yang beda sendiri itu bagian depan dan yang hitam bagian tengah buat anti cleaner boros lah biar, dan olinya, oli cacingnya juga jangan bentrokan ya lubangnya, kalau bisa dijarakin. Yang pasti kalau tobejo, kalau bagian ring itu selalu dijauh-jauhin ya. Kalau yang bagian oli yang pasti bagian atas semua, karena rawan kalau bagian atas tuh buat kena oli, biar oli naik biar enggak ngejim karena buat harian. Dan yang hitam kasih tengah, posisi itunya ada di bawah sambungannya, maksudnya pas. Terus yang paling depan adanya di atas. Oke. Dan ini packing-packingnya saya yang belakang masih pakai yang standar seng, yang depan packing headnya pakai tembaga. Dan ini warnanya udah berubah, udah saya lem biar mempersingkat video. Oke, tolong disimak ya guys. Bosnya jangan lupa nih, harus kepasang ya. Bos atas bawah biar packing gak ambles, biar gak geser maksudnya packingnya. Dan ini liner karena borapan, crankcase-nya juga udah digedein, dan packingnya harus digedein juga ya. Ini udah posisi dilem ya. Jangan lupa tensioner. Kodenya KWN, BCX dan Vario, sama Vario 125 dan Vario 150 dan BCX dan ADV. Oh ya, ini packingnya ya, yang tembaga ini udah dilem. Jangan lupa bos-bosnya tuh sebelum dipasang bosnya, ya packingnya nggak turun. Kita lanjut ke head yang udah di porting dan udah di dom dan udah disesuaikan rasio kompresinya, karena ini udah tinggal pemasangan. Jangan lupa ini camnya beda sama yang kemarin ya. Kalau kemarin bicara buat per standar per klep, kalau yang ini udah gantian. Dan sentriknya juga udah digeser ya, jadi biar lepasin angka durasinya. Udah digeser dikit 05an ya. Oke, dan kita langsung pasang karena pernya udah kepasang ya. Oh iya,
ini yang lubang diskompresinya udah kita las ya. Kita las karena kita mau pakai yang durasi lebih tinggi dikit ya. Kita langsung pasang aja guys. Teman-teman, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dadah. Oke, udah masuk. Ini yang buat diskompresinya ya. Dipapas dikit karena itu sebelumnya udah kena kemakan. Jangan lupa pen pelatuk harus dikencangkan. Pen RRA locker arm jangan sampai lupa harus dikencangkan. Karena enggak ada penahannya. Nokon as juga. Sudah kencang semua, pastikan dicek ya. Lalu kalau udah pasang semua, ada bos-bosnya dan ini udah kenceng bagian sini, lalu kita pasang. Oke, kita lihat karena udah dilem pasti udah dihitung dulu ya sebelum mau masang. Ini tadi oke, kita tinggal nanti ngepasin dan mau lanjut ngebusur atau ngedayelnya. Tonton selanjutnya atau nanti pada pas udah jadinya aja. Oke, buat yang udah nonton banyak-banyak terima kasih, dan saya doakan biar saya terlalu yang utama buat teman-temannya, yang terutama banget saudaranya, biar berkah dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otobejo 81.